Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlim aw uzlam aw ajhala ajhala 'alayya wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Baik, kita berhenti pada alamat yang ketiga bagi khafat. Jadi khafat ada tiga alamat: al kasrah, al ya, dan juga Al-Fathah. Jadi alamat kasrah, alamat kasrah berlaku pada isim mufrad munsharif, jamak tasir munsharif, dan juga jam'u al-mu'annas as-salim. Jadi pada ketiga-tiga tempat ni, ketika mana khafat, maka alamat khafat dia adalah kasrah. Yang kedua, al-ya. Alamat khafat yang kedua iaitu ya. Jadi ya ni jadi alamat khafat di mana? Ya jadi alamat khafat pada isim lima, iaitu pada al-asmaul khamsah, pada tasniyah dan juga pada jamak. Jadi pada ketiga-tiga tempat ni, ketika mana khafat, maka alamat dia adalah ya. Dan baki satu alamat lagi yang ni kita tak ambil lagi, iaitu Al-Fathah. Kedua, al ya jadi alamat pada al asma al khamsah, atau pada tasniyah dan juga jamak. Jadi fathah jadi alamat pada jadi fathah jadi alamat pada satu tempat, iaitu pada isim alladhi la yang sarif, ataupun isim mamnu' minas sarif. Maksud la yang sarif, la yunawan, la yunawan, iaitu isim yang tidak terima tanwin. Baik, kenapa dia tak terima tanwin? Kerana dia menyerupai fa'al, kerana dia menyerupai fa'al. Menyerupai pada apa? Menyerupai pada adanya dua illah far'iyah. Okey. Sebelum tu kita akan tengoklah apa takrif isim mamnu' minas sarf ataupun isim allati la yang sarif. Siapa ingat dia punya takrif? Ha? Takrif dia apa? Ha? Wal ismu alladhi yushbihu
al-fi'lah fi wujudi illataini far'iyataini. Ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal-ukhra tarji'u ila al-makna au ilatin wahidah ataupun au wujida fihi illatun wahidatun takumu maqama illataini. Baik, sebelum kita tengok ta'rif isim mamnu' minasarah ni, kita bagi contoh dululah bagi mudah kita nampak. Contoh dia perkataan wasallallahu alaihi wasallam Muhammad, perkataan Ahmad, perkataan Ahmad. Okay. Ahmad merupakan salah satu daripada isim mamnu' minasarah. Okey. Jadi isim mamnu' minasarah ni ketika khafat, khafat dia dengan fathah. Jadi kita akan bagi contoh ketika khafat. Contoh kita cakap marartu bi. Waktu ni dia tak jadi bi Ahmadin. Tapi waktu ni dia akan jadi bi Ahmada. Khafat dia dengan alamat fathah. Sedangkan asalnya khafat dengan kasrah. Tapi yang ni dia terkeluar daripada asal tu. Sebab apa dia terkeluar daripada asal? Inilah kita akan tengok, sebab dia menyerupai isim, dia menyerupai fi'il. Dia isim tapi dia menyerupai fi'il. Bila dia menyerupai fi'il, maka dia ambil hukum fi'il. Apa hukum fi'il? Tidak terima tanwin dan juga tidak terima baris bawah. Sebab kasrah ni, apa ni, khafat ni hanya khusus kepada isim, bukan khusus kepada fi'il. Kan kita tengok sebelum hari tu, apa ni, bahagian-bahagian i'rab ada empat kan, rafa', nasab, khafat, jazam. Jadi khafat tu khusus bagi isim dan jazam khusus bagi fi'il. Jadi isim ni dia menyerupai fi'il, maka disebabkan tu dia ambil hukum fi'il. Begitu juga kalau isim menyerupai huruf, ada keadaan isim menyerupai huruf. Jadi bila dia menyerupai huruf, dia ambil hukum huruf. Huruf hukum dia apa? Bina. Maka isim tu pun bina juga. Jadi kena dia menyerupai, sebab dia, sebab dia menyerupai fi'il. Sebab tu ta'rif dia al-ismul mamnu' minasarraf wal-ismul ladhi yushbihul fi'la, iaitu isim yang menyerupai fi'il. Serupa pada apa? Maknanya wajah syabah dia apa? Okay. Jadi serupa pada wujudu fi wujudi illatain, iaitu serupa pada ada dua ilah farak, ada dua ilah cabang. Bukan sama pada ilah, tapi sama pada ada ilah. Boleh faham? Ha, sebab dulu ada yang bertanya, dia tengok ilah pada isim, bukan ilah pada fi'il. Faham? Ni ilah ni lain, ni ilah ni lain. Sekarang ni bukan sama pada ilah, sama pada wujud, sama pada ada dua ilah. Ilah tak sama, yang tu ilah lain pada fi'il, dan di isim pun ilah yang lain. Tapi kedua-duanya ada ilah furuk. Pada isim ada ilah furuk, pada fi'il pun ada ilah furuk tu. Ada dua. Okey. Yang mana salah satu ilah ni, jadi isim ni dia menyerupai fi'il pada wujudnya dua ilah,
salah satu illah tersebut dia merujuk ataupun dia kembali kepada lafaz, dia berkait dengan lafaz. Dan pada satu illah lagi dia kembali kepada makna, iaitu dia berkait dengan makna. Ini susah sikit kan, untuk orang permulaan baru mengaji, cukup dia tahu manut bin Nasarah tu khafat dengan dengan fathah. Dia nak mengaji lagi, dia kena tahu lah yang ni. Maknanya benda ni disebutlah dalam kitab. Okey. Ihdahuma tarji'u ila lafzi wal ukhra tarji'u ila al makna. Okey. Kita nak tengok yang ulama sebutlah. Okey. Yang ulama sebut, kita nak tengok illah apa ni, illah yang ada pada, illah furu' yang ada pada fa'il. Jadi fa'il isim. Oh, sana saya nomak. Okey, fa'il dia terbit daripada apa? Ha? Masdar. Masdar isim ke fa'il? Isim. Baik. Jadi dia terbit, dia lahir daripada fa'il, dia lahir daripada masdar. Yang masdar ni bukan isim. Jadi antara fa'il dan isim mana asal? Kita dan juga ayah kita. Mana furu', mana asal? Ayah asal, kita furu', sebab kita ni lahir dan terbit daripada, maknanya sebabnya ayah. Jadi antara fa'il dan juga isim, fa'il terbit daripada masdar. Jadi masdar tu dikira asal. Faham? Masdar tu dikira asal. Sebab masdar ni dia isim, dia mushtaq, dipanggil, disebut dalam kitab mushtaq minhu. Adapun fa'il dia mushtaq. Maksudnya kalimah-kalimah lain ni diambil daripadanya, diambil daripada masdar ni yang dianya merupakan isim. Yang kalimah-kalimah lain terbit daripada sini. Jadi dia merupakan asal. Dan mushtaq merupakan furu'. Dan benda ni kalau kita tengok ni, masalah fa'il diambil daripada masdar, dia berkait dengan makna ke berkait dengan lafaz? Berkait dengan makna ke berkait dengan lafaz? Lafaz. Dia berkait dengan lafaz, tak ada kaitan dengan makna. Okey. Jadi di sini furu' dia, sebab dia terbit daripada isim. Jadi fa'il dengan isim, fa'il furu', isim asal. Sebab asalnya isim, lepas tu terbit daripadanya fa'il. Yang kedua, ini yang berkait dengan lafaz. Yang kedua yang berkait dengan makna. Isim penif fa'il, dia nak bagi makna, boleh tak dia sendiri bagi makna? Fa'il tu sendiri nak bagi makna, adakah dia perlu berhajat kepada yang lain untuk bagi makna? Ha? Fa'il kalau daraba saja kan, semata-mata fa'il. Ada tak fa'il yang tidak ada fa'il? Ada tak perbuatan tapi tidak ada yang membuat? Untuk faham perbuatan tu mesti kita perlu faham apa yang, mesti perlu kita tahu siapa yang membuat, baru kita boleh faham. Faham tak? Jadi fa'il dia berhajat kepada isim untuk memberi faham. Dia berhajat kepada isim untuk memberi faham. Jadi fa'il ni dia berhajat, dia muhtaj disebut. Isim ni pula muhtaj ilaih. Fa'il ni dia memerlukan isim untuk memberi faham. Isim ni dia diperlukan kepadanya. Faham? Jadi muhtaj dengan muhtaj ilaih, siapa yang, siapa yang asal, siapa yang furu'? Jadi ini asal,
ini furu'. Jadi di sini ada satu, sini ada satu. Jadi ada dua ilah furu' pada fi'il. Ada dua ilah furu' pada fi'il. Ini faham ah? Okay, satu yang berkaitan dengan lafaz, satu berkaitan dengan makna. Okay, dengan makna fi'il berhajat kepada isim untuk bagi faham. Semata-mata fi'il saja tak boleh nak bagi faham. Okey. Jadi pada fi'il ada ilah furu', ada dua ilah furu'. Dan dua ilah furu' juga ada pada isim. Bukan ilah yang sama tapi dia ada juga dua ilah, dua ilah furu'. Contoh. Kalimah Fatimah. Kalimah Fatimah ad manuk minah sorof. Betul tak? Apa dia punya ilah dia? Ha? Ilah Fatimah satu, satu alamiah dan juga taknis. Dan alamiah dan juga taknis, iaitu makrifah. Dan makrifah dan juga taknis. Baik. Makrifah dengan nakirah mana asal? Asal kita ni diketahui ke ataupun memang asal kita ni dah diketahui? Kita ni maklum. Asalnya kita nakirah, lepas tu orang kenal kita. Betul tak? Jadi mana dulu? Ni ya. Ha? Asal nakirah ke asal makrifah? Ah, asal nakirah ke asal makrifah? Nakirah dulu lah. Orang tak kenal dulu baru, baru orang kenal. Kan? Jadi yang ni asal, yang ni furu', yang ni asal, yang ni furu'. Baik. Furu'. Asal lelaki ke asal perempuan? Laki-laki dulu ke perempuan dulu? Laki dulu. Faham? Baru perempuan. Jadi taknis pun, taknis ni furu'. Jadi ada dua, ada dua furu'. Faham? Eish, silap. Jadi pada kalimah Fatimah ada dua ilah furu'. Sama dengan fi'il dia ada dua ilah furu'. Ilah tak sama, yang ni ilah ni alamiah, ilah ni taknis. Ilah tadi lain, muhtaj dengan mushtaq. Faham? Ha, jadi ilah tak sama tapi ada dua ilah. Sama pada ada dua ilah. Jadi furu', furu' ada dua ilah. Jadi disebabkan tu kalimah Fatimah mamnu' minan minasarraf. Sama juga kalimah Ahmad. Sama juga alamiah dan apa dia? Wazan fi'il. Jadi kedua-duanya ada ilah. Nanti kita akan sebutlah ilah-ilah furu' tu. Oh, salah saya Muhammad. Kalimah apa lagi? Osman. Alamiah dan ziyadah alif dan nun. Ada tambah. Jadi asal apa ni, mujarrad ke mazid? Asal yang tidak ada tambah ke ada tambah? Asal tak ada tambah lepas tu ditambah. Jadi yang tak ada tambah tu asal, yang ada tambah tu furu'. Jadi di sini ada dua ilah furu'. Jadi faham cakap ni?
Jadi manuk minas sorof isim yang menyerupai fi'il pada adanya dua ilah furuk. Satunya kembali kepada lafaz, merujuk kepada lafaz, dan satunya kembali kepada makna. Atau ada satu ilah ataupun didapati pada isim tu satu ilah sahaja, tapi ilah ni dia menempati tempat dua ilah. Dia takumu maqamal illatain. Dia kedudukan satu ilah ni seperti dua ilah. Iaitu apa dia? Sirah Muntaha Al-Jumu'. Sirah Muntaha Jumu'. Apa dia? Selanjutnya dia sirah. Lepas tu binaan ataupun binaan jamak, yang mana binaan jamak tu dah tak boleh dijamakkan dah lagi selepas tu. Sehabis-habis jamak, sirah jamak tu dah tak boleh jamak dah. Kita ada jamak tapi selepas tu boleh lagi jamak. Contohnya apa? Selalu bagi contoh dalam kitab apa? Kalbun jamak dia. Apa dia? Kalbun. Kalau dia bagi contoh apa? Akluk lah. Ha? Akluk. Sini ya. Akali. Okey. Tadi kalbun mufrad. Lepas tu kita jamakkan dia akluk. Jamak ni kita boleh jamak lagi. Jamak jawamak. Jamak-jamak. Jamak-jamak jadi akalib. Akalib ni sirah muntahal jumuk. Atau wazan afa'il. Kan. Tawazan afa'il. Selalunya bagi wazan apa? Mafa'il. Mafa'ilu. Fawa'il. Fawa'ilu. Antara yang selalu disebut lah. Ini sebenarnya ada dobit dia, sekejap kita akan bagi ya. Dobit, jamak, apa ni dobit, apa ni sirah muntahal jumuk ni. Iaitu jamak taksir, yang mana selepas alif taksir dia dua huruf. Jamak taksir yang mana selepas alif taksir dia tu ada dua huruf ataupun tiga huruf, dan di tengah-tengah dia huruf ni, huruf ya. Ya sakinah. Tengah-tengah dia ya sakinah. Jadi ni sirah muntahal jumuk, dan selepas ni tak bolehlah nak dijamakkan lagi. Contohnya kalimah masajid. Masajid. Mafatih. Semua sirah muntahal jumuk. Selepas tu tidak lagi dijamakkan. Kalau kita tengok dalam kamu, dia akan buat jim. Jim. Sebab rumus-rumus tu penting lah. Maknanya kalau kita pakai kamus, jim maknanya merujuk kepada jamak. Kita datangkan jim, jim merujuk kepada jamak, jamak. Jamak lagi. Jadi daripada sini ada lagi, tak ni satu lagi. Apa ni satu ilah tapi menempati dua ilah. Daripada ta'rif ni kita dapat tahu bahasanya apa ni isim manuk minas sorof dia terbagi kepada dua. Ada yang manuk minas sorof disebabkan satu ilah, ada yang manuk minas sorof disebabkan dua ilah.
Dobek dia kulu jam'i taksirin ba'da alifi taksirihi harfani au salasati ahrufin fi wasatihi ya'un sakinah. Kullu jam'i taksirin ba'da al ba'da alif ba'da alif taksirihi harfani aw salasah aw salasatu ahruf fi wasatihi ya sakinah. Cik topik dia lah. Contoh dia masajid masabih mafatih asafir asafir ke asafir asafir ini contoh bawah asafir malaib malabis ini contoh yang selepas alif taksir ada dua huruf dan ini contoh selepas alif taksir ada tiga huruf tengah-tengah dia ya sakinah alif yang datang bila kita buat jamak taksir jadi selepas dia ada dua huruf ataupun tiga huruf di tengah dia ya sakinah. Yang kedua alif ta'nis al mamdudah au maqsurah. Ni yang kedua disebabkan satu illah itu alif ta'nis mamdudah ataupun maksurah. Contoh dia kalimah hamra sauda hubla. Ini mamdudah panjang hamra sauda yang ni maksurah hubla lagi kubra sama juga dia ada syarat. Dia ada syarat. Baik ya. Jadi yang kedua, yang mana mamnu' minasorof disebabkan satu illah iaitu alif ta'nis mamdudah atau alif ta'nis maksurah. Ini alif ta'nis mamdudah. Yang sana tu yang baca pendek itu alif ta'nis maksurah. Okey. Jadi dia ada syarat. Syarat dia mestilah alif ta'nis tu datang selepas tiga huruf. Contohnya hamra, ha mim ra lepas tu barulah datang alif. Ha ba lam lepas tu barulah alif boleh datang alif jadi datang selepas tiga huruf. Adapun kalau dia datang selepas dua huruf contohnya kali pas ma maun panjang tu kan kita baca ma tapi ma dia manuk minasorof ke tak bukan manuk minasorof
Sebab tak cukup syarat. Syarat dia alif taknis tu datang selepas tiga huruf. Apa lagi, sama pun sama juga, sin, min, lepas tu datang datang alif. Doa, bina, semua tu bukan manuk minas sorof, sebab tak cukup syarat. Dan antara syarat dia juga, alif taknis tu merupakan alif taknis yang dia zaid, yang zaidah, bukannya asli. Bukannya asli. Adapun kalau yang asli, contohnya wasana sama, ataupun dia tertukar daripada asli. Contohnya kalimat apa? Ibtidak. Ibtidak. Asal dia apa? Asal ibtidak. Hah? Ibtah? Ah, Pak. Bukan. Itu memang ibtada'a, bada'a. Tidak, bukan ibtidak. Tidak. Asal dia apa? Ta daya ya tadi yu. Atau wazan ifta'ala yafta'ilu, ihtadaya yahtadiyu. Tidak yan. Tidak yan. Ifti'alan. Atau wazan ifta'ala yafta'ilu. Ifti'alan. Sama lah macam ihtadaya ifta'ala. Yahtadiyu yafta'ilu. Ni asal dia. Sekarang ni jadi ihtada, yahtadi. Ihtida an. Asalnya ihtida yan, sebab asal dia ya. Hada yahdi. Kan? Ifti'alan, ihtidayan. Tapi sebab apa jadi hamzah? Sebab tu kita mengaji surah dah pula, ada kaedah dia. Bila ya berada selepas alif yang zaidah, maka ditukar jadi hamzah. Ya selepas alif zaidah. Kan ni zaidah kan? Dia yang asal dia fa'ala. Tu yang asal dia, huruf asliyah dia. Fa'ala. Kalau kat sini asalnya kan, hak ni yang asal. Adapun ni semua tambah. Ni tambah. Yang ni tambah. If ta'ala. Jadi fa' fa'al, ain fa'al, lam fa'al, tiga ni. Sini fa', ain dan juga lam. Jadi kaedah dia kalau ya dia duduk di hujung, dia duduk di akhir, lepas tu dia berada selepas alif zaidah, maka ditukar jadi hamzah. Jadi tidak an. Sebab itulah yang ni dia bukan manuk minas sharaf, walaupun alif ni datang selepas tiga huruf. Kan syarat datang selepas tiga huruf. Jadi yang ni walaupun datang selepas tiga huruf, tapi dia bukan manuk minas sharaf, sebab syarat dia mestilah apa ni, zaid. Yang ni bukan zaid. Dia bukan zaid dan bukannya dia tertukar daripada yang asli. Bukan dia tertukar. Kalau yang ni tukar daripada asli. Faham? Faham ke? Jadi ada dua ni je lah. Disebabkan satu ilah ada dua. Sekarang ni kita masuk pada isim manuk minas sharaf disebabkan dua ilah. Ni kita bagi kepada dua.
alamiah dan juga wasfiyah. Alamiah dan juga wasfiyah. Jadi ilah-ilah ni dia ada berapa ilah semua? Ha, ada berapa ilah? 9. Baik, ilah tu di orang kata apa? Disebut dalam satu bait. Apa dia bait tu? Ijma', wazin, adilan, anis, lima, rifatin. Betul. Rakib, wazid, ujmatan, fal wasfu, qad kamula. Okey. Ada apa ni? Ijma', wazin, adilan, anis, bima'rifatin, rakib, wazid, ujmatan, fal wasfu, qad kamula. Jadi ada 9 ilah. Ada 9 ilah ni yang kita akan sebutkan. Ada 9 ilah. Dan cakap macam mana bagi mudah faham sikit. Ilah yang pasti akan ada dalam sesuatu kalimat itu adalah alamiah dan wasfiyah. Faham? Itu mesti ada. Dan dia akan apa ni bergabung dengan satu ilah lagi. Faham? Ilah wasfiyah dan juga ilah alamiah ni pasti ada pada satu-satu kalimat itu. Dia merupakan kalimah, dia merupakan ilah yang merujuk kepada makna. Ni, wasfiyah dan juga alamiah. Ilah yang merujuk kepada makna, wasfiyah dan alamiah. Adapun yang lain merujuk kepada lafaz. Boleh? Ha, jadi kalau kita tanya contohnya Fatimah tadi kan? Fatimah. Mesti ada makrifah alamiah. Lepas tu satu lagi. Ha, kena carilah antara antara yang akan disebut ni. Kalau 9 tolak 2, 7. Kita akan carilah 7 lagi tu. Apa yang akan bersama dengan ilah alamiah ni? Kalau sini tak nis, ada sini anis. Contohnya Ahmad. Tadi Ahmad pun sama juga, alamiah juga. Lepas tu, apa lagi yang sifat? Contoh sifat. Hah? Sakron. Sakron. Wasfiyah. Wah mabuk. Satu lagi ziyadah. Alif. Nun. Jadi wasfiyah dan alamiah memang akan ada. Salah satulah, bukan dua-dua. Ha, jadi salah satu kalimat tu mesti ada, sama ada wasfiyah ataupun alamiah. Sama juga kalimah Ramadan. Kalimah Ramadan manut minas sharaf. Sebab apa? Alamiah salah satunya. Lepas tu tambah alif nun. Syaban alamiah. Tambah alif nun. Jadi semuanya ada 9. Jadi ijma' merujuk kepada sirah mutahal jumu'. Wazin, apa dia? Wazan merujuk pada wazan fa'il. Adilan merujuk pada adil, adl. Anis merujuk pada ta'nis. Ma'rifah merujuk kepada alamiah. Rakib merujuk kepada tarkib mazji. Wazid iaitu ziyadah alif nun. Ujmah ajam. Lepas tu wasfiyah. Ha, ni qad kamula 9. Jadi apa yang akan, kalau yang ni Allah sana saya hormat, ini kita dah tolak dah sebab dia duduk di belah sana. Ta'nis ada. Kemudian fal wasfu ma'rifah, ini kita tolak. Jadi kita nak sebut kat sini apa yang akan bersama dengan alamiah, ilah alamiah, dan apa yang akan bersama dengan ilah wasfiyah.
Okey. Apa dia? Ziyadah, alif dan nun. Anda tak masuk kot, anda tak terang banyak-banyak. Cuba apa ni? Nama apa? Kita nak muzakarah, ada pun yang baru mula, cukup dia tahu yang tadi lah. Ada pun yang ni, itu pengajian yang lain. Untuk tafsir satu persatu. Kemudian adil. Kemudian taknis. Yang keempat, apa dia? Tarkib. Yang kelima, apa dia? Ziyadah. Ada dah. Wazan fa'il. Wazan fa'il. Yang keenam, ujmah. Jadi kalau satu kalimat tu dia tu makrifah, maknanya dia ada ilah alamiah, maka salah satu ilah ni mesti salah satu daripada enam ni. Sama ada ziyadah, alif nun, adal, taknis, tarkib, wazan fa'il ataupun hujmah. Tarkib tu tarkib mazi. Okey. Adapun wasfiyah, ha, siapa boleh jawab wasfiyah? Ha? Ziyadah, alif, nun, ha? Wazan fa'il. Tiga. Ha? Adil. Tiga je. Faham? Sini ada tiga je. Wasfiyah, kalau satu kalimat tu dia ada ilah dia, ilah dia wasfiyah, maka dia mesti lepas tu ilah yang satu lagi, dia salah satu daripada tiga ni. Contoh kalimah sakron tadi lah. Kita kata sakron, dia wasfiyah. Lepas tu ilah satu lagi, ziyadah, alif, alif nun. Wazan fa'il apa dah? Ha? Ha, afdal. Oh, sama juga wasfiyah dan juga wazan fa'il. Boleh kena secara ringkas. Tak tulis kot contoh satu-satu. Dalam syarah dia boleh tengok. Ni mana ni? Ya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga dah. Nama apa? Masalah saya nama Ahmad.
Lupa satu. Nama apa? Isim lah yang Sorif tadi. Fatah tadi kan? Alismu Ismuladhi La Yang Sorif. Okay, tulis bawah dia Bisharti An Yujar Roda Min Al Au Al-Idhafah. Dengan syarat dia kosong daripada alif lam dan juga kosong daripada idhafat. Kalau nak jadi isim mamnu' minas sharaf. Jadi kalau isim tu ada alif lam ataupun dia jadi mudhaf, maka dia jadi macam biasa balik. Dia bukan lagi mamnu' minas sharaf. Contohnya fil masa jidi. Sebab apa fil masajidi bukan masajida? Tadi kita kata masajid mamnu' minas sharaf sebab ada alif, sebab ada alif lam. Contoh idhafat apa? Marartu bihasna'i Quraisy. Hasna, Hasna'i, bukan Hasna'a lagi. Faham? Nah, sebab dia jadi mudhaf, yakni mudhafun ilaih. Jadi ketika mana dia jadi idhafatkan ataupun ada alif lam, maka dia tidak lagi jadi manuk minas sharaf. Boleh? Ha? Pening sikit. Ha. Ini mah pening sikit. Okey. Tinggal satu lagi iaitu jazam. Iqala al-musannif rahimahullah walil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Kata bagi jazam itu dua alamat, sukun dan hazaf. Walil jazmi alamatan. Ala mata al jazmi. Walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Jadi ada dua. Kenapa hilang nun? Mana alamatan ni? Sebab mudhaf, sebab nun iradun anin anit tanwin. Jadi bila dia diidhafatkan maka nun dihazafkan. Jadi alamata al-jazmi. Baca sambung alamat al-jazmi. Ini dua alamat jazam iaitu sukun dan hazaf. Jadi wa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fi al-fi'lu al-mudari' as-sahihi al-akhir. Ini satu tempat je lah. Adapun sukun maka dia jadi alamat pada fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir maknanya akhir dia tidak ada huruf illah, semuanya huruf sahih, tidak ada huruf illah iaitu alif waw ya. Tidak ada ketiga-tiga huruf tu dan masuk au apa ni amil jazam. Lam yad rib.
Maka pada ketika ni alamat jazam ni adalah dengan sukun. Asalnya yadribu. Yadribu. Kalau masuk amel nasab dia jadi yad riba. Tapi bila masuk amel jazam lam yad rib. Jadi amel jazam kita akan mengaji nanti. Al jawazimu sama niyata asyar. Ada 18. Boleh. Mudah ini. Jadi fi'il mudhari' yang dia tidak berhubung di akhirnya dengan sesuatu pun, tidak berhubung dengan alif tasniah, waw jamak, juga ya muannasah mukhatabah, kemudian dia tidak berakhir dengan huruf illah, dia tidak berakhir dengan huruf illah, maka dia punya jazam dia dengan sukun. Inilah dia punya alamat dia. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Adapun kalau berhubung di akhirnya alif tasniah, waw jamak, ya muannasah mukhatabah ataupun akhir di huruf illah, maka dia punya alamat dia hazaf. Di sini ada dua lah. Wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fi fi'li al mudhari' al mu'tal al akhir dan wa fil af'al al khamsah allati raf'uha bisabati an-nun. Contoh dia kalimat yada'u, yakhsha, yas'a, apa lagi, yar, yarmi. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh ni, semuanya berakhir dengan huruf illah. Ini berakhir dengan huruf ya, ini berakhir dengan huruf alif, ini berakhir dengan huruf waw. Jadi dia berbeza dengan sebelah ni. Yang ni sahih semua. Maksud sahih, dia tidak bukan berakhir dengan huruf illah, alif waw ya. Jadi bila fi'il mudhari' itu yang mana di akhir dia berakhir dengan huruf illah, lepas tu dimasuki amel jazam. Semua ni masuk amil jazam. Maka alamat jazam dia adalah hazaf huruf illah. Jadilah yarmi, yas'a, yakhsha, yada'u. Boleh ha? Kemudian yang kedua, pada fi'il alamat hazaf yang kedua, iaitu fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il yang lima yang mana rafa' dia dengan subut nun. Yaf'alun, taf'alun, yaf'alun, taf'alun, apa lagi? Yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Ketika rafa' dengan subut nun, kan dia kata af'al khamsah yang mana ketika rafa' dia dengan sabat nun. Jadi ketika rafa' nun ni ada, tapi ketika nasab dan juga ketika jazam termasuk apa ni amil jazam, maka waktu tu kita buang nun belakang ni. Jadilah liam yaf'alu, lam taf'alu, lam yaf'ala, lam taf'ala, lam taf'ali. Tamam. Kemudian lepas dia dah habis dah sebut secara tafsil apa ni ma'rifah alamat-alamat i'rab, kemudian dia nak buat kesimpulan. Dia nak buat kesimpulan daripada apa yang dia dah tafsilkan, apa yang dia dah perincikan. Apa dia cakap? Al-mu'rabah tu kisman. Jadi is apa ni kalimat-kalimat
yang mu'rabah terbahagi kepada dua. Al-mu'rabah tu kisman, kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Jadi dia bagi kepada dua. Satu, ma yu'rabu bil harakat, dan satu lagi ma yu'rabu bil huruf. Maksud dengan harakat di sini adalah fathah, kasrah, dhammah. Kan? Begitu juga sukun termasuk dalam, masuk dalam ni juga. Dia bukan harakat tapi masuk dalam apa ni, dalam dalam harakat tu. Dalam kumpulan harakat. Adapun huruf alif, waw, ya dan nun. Boleh. Al-mu'rabah tu kismani. Kismun yu'rabu bil harakat wa kismun yu'rabu bil huruf. Lepas tu dikira satu-satu. Dia tolong susun balik apa yang disebut. Fa ammal ladzi, apa tu, wallazi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Apa dia? Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri. Lepas tu jam'u al-mu'annas as-salim. Yang keempat al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Ada empat lah. Ada empat. Jadi dia kata walazi yu'rabu bil falazi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul mu'annasi salim. Lepas tu wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Jadi kesemua keempat-empat ni di i'rab dengan harakat. Lepas tu apa dia cakap, wa kulluha turfa'u bidhammah. Semua ni dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathah. Wa yukhfadu bil kasrah wa yujzamu bisukun. Itu secara umum dulu disebut. Lepas tu boleh istisna kan. Faham tak? Jadi dia kata semua ni dirafak dengan dhammah. Jadi isim mufrad rafak dengan apa? Isim mufrad rafak dengan dhammah. Buat tanda senang tak? Nasab dengan nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam dengan mana ada jazam, sukun ni isim. Okey, jamak taksir rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan apa? Jamak taksir ada dua. Tak apa, dia akhafat dengan apa ni, kasrah. Jamak mana salim? Rafak dengan dhammah. Nasab dengan nan, nasab dengan apa nan? Jamak mana salim? Ha? Nasab dengan fathah.
Jamak mana Salim? Asal dengan kasrah. Khafak dengan kasrah. Fa'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya satu, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazam dengan sukun. Dia sebut dalam tu apa? Dia cakap kulluha turfa'u bidhammah. Fatu tukhfadu wa tunsabu bil fathah. Wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah. Wa tujzamu bisukun. Okey. Dia kata semua ni diterofak dengan dhammah, dinasak dengan fathah, dikhafak dengan sukun, dikhafak dengan kasrah, dijazam dengan sukun. Tapi adakah semuanya seperti mana yang disebutkan ni? Tak, bukan semua. Sebab tu dia istisna lepas tu. Wa kharaja an zalika salasatu asya. Ada tiga benda yang berbeza. Ada tiga perkara yang berbeza. Wa kharaja an zalika salasatu asya. Apa dia tiga perkara tu? Ha, jamak al muannas salim. Satu, yang kedua al ismul ladzi la, yang sorif. Dan yang ketiga al-fa'lu al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Tiga ni dia istisna'kan daripada perkataan ni. Kulluha turfa'u bidhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Jamak muannas salim, rafa' dengan dhammah, khafa' dengan kasrah, betul, tapi dia nasab dengan kasrah. Sini dia kata apa? Nasab dengan fathah. Situ bukan nasab dengan fathah. Jadi dia istisnakan, dia kecualikan tiga ni daripada umum perkataan dia ni. Jadi dia kata semuanya dirafa'kan dengan dhammah, dinasakkan dengan fathah, dikhafat dengan kasrah, dijazankan dengan sukun. Lepas tu dia istisnakan, dia kecualikan ada tiga perkara yang dia berbeza. Yang mana jamak mu'annas salim bukan beza pada semualah. Jamak mu'annas salim dia tidak dinasakkan dengan fathah, tapi dinasakkan dengan kasrah. Isim alladhi la yansarif, dia tidak dikhafatkan dengan kasrah, tapi dikhafatkan dengan fathah. Sedangkan sini khafat dengan kasrah. Dia berbeza, dia khafat dengan fathah. Lepas tu fa'il mudhari' al-mu'tal akhir. Fa'il mudhari' yang di akhir dia ada huruf illah. Dia bukannya jazam dengan sukun, tapi jazam dengan hazaf. Dia faham? Jadi yang ni isim mufrad, khafat, jamak taksir ni yang biasalah. Tapi kalau yang ghair munsharif, isim aladhi yang sharif, dia terkeluarlah daripada daripada yang tu, yang munsharif. Yang munsharif khafat dengan kasrah. Begitu juga jamak taksir yang munsharif khafat dengan kasrah. Adapun ghairu munsharif khafat dengan fathah. Boleh faham? Okey, habis. Masuk yang ma yu'rabu bil huruf wal ladzi yu'rabu bil huruf pun sama juga, arba'atu anwa'. Yang pertama, tasniyah. Tasniyah. Yang kedua, jamak muzakkar salim. Yang ketiga, al-asma'ul khamsah. Dan yang kelima, al-af'al al-khamsah. Pun sama juga lah. Rafa',
nasab, khafat, jazam. Okey. Jadi tasniah rafa' dengan tasniah rafa' dengan apa? Ha, rafa' dengan alif. Nasab dengan ya. Khafat dengan ya. Jazam tak ada. Santa. Jamak mudzakkar salim rafa' dengan waw. Nasab dengan ya, khafat dengan ya. Asmaul khamsah al-asmaul khamsah rafa' dengan ha? Waw. Nasab dengan alif. Khafat dengan ha? Ya. Al-af'alul khamsah rafa' dengan nan. Af'alul khamsah rafa' dengan apa? Ha? Aish. Kan dia. Ha, Iman. Nun. Nasab khafat dengan ni hazaf nun. Wazah nun. Eh, jazam. Boleh. Jadi inilah kesimpulan daripada yang dia buat secara tafsir tadi. Sebagian ulama dia buat secara apa ni, ijmal dulu. Lepas tu boleh syarahkan secara tafsir. Ada sebahagiannya penulis dia terangkan secara tafsir dulu, secara terperinci, lepas tu boleh dia buat rumusan ataupun dia buat secara ijmal. Perbahasan apa yang dia tafsirkan tadi. Jadi dalam kitab ni selepas dia terangkan secara panjang lebar tadi, secara tafsir, secara terperinci, lepas tu dia buat apa ni, dia terangkan pula secara ijmal. Kita baca sekali lagi dia punya matan. Qala al-musannif rahimahullah, al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'. Al-ismul mufradu wa jam'ul taksiri wa jam'ul mu'annasi salimu wal fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Wa kulluha, ini asal pada i'rab. Asal pada i'rab seperti mana yang tersebut. Lepas tu kemudian dia akan istisnakan, dia kecualikan beberapa kalimat yang terkeluar daripada asal i'rab tu. Jadi asalnya wa kulluha turfa'u bidhammah. Semuanya dirafakkan dengan dhammah. Semua mazkurat tadi yang disebut tu, isim mufrad, jamak tafsir, jamak muannas salim, fi'il mudhari', alladhi lam yattasil bi akhiri syai', kesemua tersebut dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Dia sebut secara umum dulu. Contohnya semua kat sini, semua orang Terengganu. Dia cakap secara umum kecuali dua orang. Setengah orang dia kata apa tadi, semua apa tu dua orang. Dia tak reti, faham tak? Sebenarnya dia sebut secara umum dulu banyak, lepas tu dia istisnakan. Dia kecualikan. Jadi semua dirafakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja, di sini nak istisnakan. Wa kharaja an dhalika salah satu asyak. Dan keluar daripada apa yang tersebut tu tiga perkara. Dia keluar daripada asal. Yang pertama, jam'ul mu'annasi salimu yunsabu bil kasrah. Jama' mu'annas salim, dia tak dinasabkan dengan fathah, tapi dinasabkan dengan beralamatkan kasrah. Walismul ladhi la yansarif yukhfadu bil fathah. Dan isim yang tidak munsarif, iaitu isim yang tak terima tanwin, dikhafatkan bukan dengan beralamatkan kasrah, tapi dikhafatkan dengan beralamatkan fathah. Wal fi'lul mudari'ul mu'talul akhir yujzamu bihadfi akhirihi. Dan fi'il mudari' yang berakhir dengan huruf illah tidak dijazamkan dengan sukun, tetapi dijazamkan dengan hazaf akhirnya.
Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa' at-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Adapun alif maka dirafa'kan dengan beralamat adapun tasniyah maka dirafa'kan dengan beralamatkan alif dan dinasabkan dan dikhafatkan dengan beralamatkan ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salim wa adapun jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil waw maka dirafa' dengan beralamatkan waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya dan dinasabkan dan dikhafatkan dengan beralamatkan ya. Wa ammal asma'ul khamsah adapun isim yang lima abuka akhuka hamuki fuka dzumalin tu maka dirafa'kan wa faturfa'u bil waw maka dirafa'kan ia dengan beralamatkan waw wa tunsabu bil alif dan dinasabkan dengan beralamatkan alif wa tukhfadu bil ya dan dikhafatkan dengan beralamatkan ya. Wa ammal af'alul khamsah adapun fi'il-fi'il yang lima maka dirafa'tur fa'u bin nun dirafa'kan dengan beralamatkan nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha dan dinasab dan dijazamkan dengan hazafkan akhirnya itu hazafkan nun dia bukan akhirnya bi hazfiha bi hadfin nun dengan dihazafkan nun habis lepas tu masuklah al af'alu salasatun fi'il tu ada tiga madin wa mudhari'un wa amrun nahu daraba wa yadribu wa dhrib tu kita sambung dalam pengajian yang akan datang wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa huma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.